Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu Rupert Sukses. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengganti cover knalpot Vario 125. Nah, buat teman-teman yang rusak untuk tameng knalpotnya, saya rekomendasikan beli cover knalpot yang original seperti ini. Kita membeli cover knalpotnya original sama seperti bawaan pabernya, karena lebih kuat dan lebih rigid seperti itu ya. Ini Honda. Nah, cara memasangnya kita hanya memerlukan yaitu kunci T10. Kunci T10 ya. Nah, saya beli kunci T10 ini bautnya. Jadi kalau kita beli yang original, dia akan tepat di sini. Kita kunci bautnya searah jarum jam. Simpel itu, tinggal teman-teman kunci menggunakan T10, putar searah jarum jam. Kencangkan seperlunya aja, jangan sampai bautnya dol. Cukup gampang, kepadaan instan kita bisa lakukan di rumah, nggak perlu ke bengkel karena penguciannya hanya seperti ini aja. Semoga tutorial cara memasang cover knalpot Vario 125 ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang masih kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.